Ya, sudah ada suaranya sekarang. Halo, assalamualaikum. Volumenya ya, sebentar, sebentar. Oke, volume naik. Ya, halo, selamat pagi. Sudah ada suaranya? Halo, halo. Sudah bersuara? Bagaimana suara saya sudah terdengar? Halo, halo. Apakah suara saya sudah ada? Oke, oke kalau ada. Terima kasih, Bu Ernawi Jayanti ya. Terima kasih. Tapi sekarang sudah ada ya suaranya ya. Oke, oke, oke. Ya, jadi uh, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang menembus batas yang ketiga atau part 3. Di mana menembus batas saya yang pertama itu tentang perjalanan saya ketika saya kecil, Saya umur 9 tahun sampai saya remaja dan saya mengelola bisnis atau mendirikan usaha bapak saya untuk menjadi seorang pedagang burung. Kemudian saya menjadi pemain eh, saya menjadi gaet saya menjadi pemain teater, kemudian pemusik. Kemudian saya bertemu dengan istri saya. Sementara eh, menembus batas yang kedua, ketika saya join di bisnis NASA dan saya langsung membuat gebrakan. Di mana saya di awal di nah, itu saya tidak mau ya saya tidak mau terkesan kalau saya orang baru saya justru malu kalau kalau orang lain tahu kalau saya orang baru karena begini teman-teman eh, sebagian besar orang bangga ya dengan saya kan masih baru saya kan join nasa baru tiga bulan tapi kalau saya malu sekali saya malu diketahui kalau pada orang lain kalau saya masih distributor baru itu saya malu sekali Kenapa saya sampai malu? Karena tidak ada untungnya Betul kan? Saya masih baru Ketika saya jualan gak laku Saya kan masih baru itu kan gak untung Gak ada untungnya sama sekali Makanya saya dobrak Itu gara-gara setiap kada, setiap ada home sharing Di tempatnya Pak Ali maupun Pak Ardi itu Selalu saja ada orang nyeletuk Aku kan masih baru Nah ketika saya tahu lah orangnya, orangnya sudah tua gitu kok aku baru. Kalau baru lahir itu iya ya kan. Nah, ini udah rambutnya sudah lebat. Cara berpakaiannya sudah benar. Pakai celana pakai sendiri. nggak masih baru. Kalau saya malu sekali ketahuan kalau saya masih distributor baru. Di mana mana saya harus terkesan sebagai seorang senior. Coba apa untungnya menjadi orang baru? Misalkan ya, Anda sebagai mahasiswa atau Anda lulusan, Anda, Anda lulusan dari fakultas kedokteran. Anda baru lulus nih. Anda baru lulus. Kemudian ada pasien. Pak, sini pak, saya suntik. Saya sudah lulus ini. Barusan saya lulus. Kira-kira orangnya itu menyerahkan pantatnya untuk Anda suntik atau dia menah lari setahu saya dia malah lari karena dia takut nanti nyontek pantat kena jidat ya kan atau nyontek salah urat terus kemudian kalau anda sebagai seorang yang belajar ilmu bedah misalkan bedah otak atau bedah jantung kemudian ada orang kena serangan jantung wah sini saya bedah saya barusan lulus sini Kira-kira orang itu beranggapan, "Ini sembuh atau mati?" Ini orang itu masih mengatakan, "Ini kalau saya dirawat, orang ini saya masih mati." Kenapa? Karena baru lulus. Tapi coba, kalau misalkan bapak uh, sakit jantung, ya alhamdulillah, Pak, saya sudah belajar banyak dari pakar-pakar jantung. Sehingga rahasia mereka membedah jantung itu diberikan ke saya. Mendadak apa? Orang itu percaya meskipun saya juga barusan lulus. Karena saya mengatakan saya menjual diri saya. Ilmu bedah jantung dari para ahli diberikan semua ke saya dan mata saya masih sehat Pak. Iya karena barusan kan lulusan kan matanya sehat, tidak pakai kacamata kan. Sehingga saya awas sekali mana saraf yang harus dibenahi, mana saraf yang sudah betul. Ini saya tahu persis karena mata saya normal. Betul tidak? Mana yang lebih meyakinkan? Yang baru lulus atau sama-sama baru lulus tapi mengatakan bahwa dia sudah belajar dari semua ahli bedah jantung? dan matanya awas. Kenapa? Karena masih muda. Tentunya yang kedua lebih laku, betul tidak? Terus ketika Anda, ketika saya menjadi seorang distributor NASA, saya menjelaskan pupuk kepada petani. Tapi saya masih ngaku, maaf Pak, ini kalau berlepotan, nanti kalau cerita saya tidak menarik, tolong dimaafkan Pak ya, karena saya baru daftar. Kira-kira petaninya mau beli atau bubar? Bubar, ini orang ini nanti ngecap ini sudah sales pemula lagi. Tapi coba kalau Pak kenalkan nama saya Sindu, saya alhamdulillah diterima ya di sebuah perusahaan yang melakukan riset sudah sekian puluh tahun dan hasilnya adalah pupuk organik cair bernama NASA. Lah NASA ini Bapak cara memakainya itu beda dengan pupuk yang lain. Kalau pupuk yang lain itu bapak tebar, betul kan? Betul. Kalau bapak nyemprot itu pak betul betul? Betul. Tapi kalau yang ini pak, ini nyemprotkannya disemprotkan ini seperti pestisida tapi nyemprotnya pak itu pagi pagi hari pak ketika stomata terbuka begitu saya menyampaikan stomata itu petani langsung mendonong oh? Selama berpuluh-puluh tahun saya belum pernah mendengar stomata Apa itu stomata? Oh stomata itu mulut tanaman Pak Bapak bercocok tanam sudah berapa lama? 30 tahun Tapi stomata belum tahu ya? Belum, waduh Berarti selama ini Bapak kalau nyuapi anak itu diguyur Pak Di hubun-hubunnya ini Bapak bu, dulang anak diguyur kan Kira-kira nah, anak Bapak itu Nyerap nutrisi atau gegerujuk makanan Pak ya kegerucuk. Makanya tidak ada nutrisi yang masuk sehingga tanaman padi bapak, tanaman cabai bapak kurus. Kenapa? Karena tidak disemprotkan di mulutnya. Nah mulut tanaman itu letaknya di daun bagian bawah pak. Semprotkan sini seret. Karena masuk ya pupuk masuk ke stomata terjadilah asimilasi. Ya, terjadi asimilasi atau pemasakan di daun karena daun ini dapurnya tanaman. Jadi kalau Bapak semprotkan di dhuwur di, di apa? di atas daun. dan ini sama saja Bapak beli pupuk dibuang itu. Kenapa tidak terserap? Karena bagian atas ini ya, bagian atas ini untuk menyerap sinar matahari. Kalau Bapak pakai pestisida. Saya mau tanya, Pak. Bapak berjejer tanam kan sudah 30 tahun nih. Iya. Yang namanya hama itu nyerangnya di atas daun atau oh bawah daun? Enggak tahu saya mas. Oh bapak sendiri saya enggak tahu ya. Belum pernah berkenalan sama sama wereng ya. Belum pernah salim ya sama wereng sundep. Itu belum pernah pak ya. Belum. Nah sekarang pak yang namanya hama itu nyerangnya di bawah daun tidak ada hama kok nyerang di atas daun itu nggak ada itu namanya kurang ajar atau kurang kerjaan namanya hama itu nyerangnya pasti di bawah daun. Kenapa di atas daun ini keras ada lapisan lilin. Yang diserang bawah daun kenapa? Stomata ada di sini, di bawah daun. Maka kalau bapak nyemprotkan pestisida kok di atas daun? Itu sama seperti sekarang ini, Pak. Saya di dalam rumah tapi bapak guyur. Saya basah enggak? Ya enggak. Kenapa? Saya berlindung. Ada atap ini namanya genteng. Tapi kalau hama tadi atapnya dia adalah daun itu sehingga bapak seperti beli pestisida hanya untuk dibuang betul pak betul betul kan petani itu nggak ngerti petani itu nggak bahkan petani itu tidak ngerti kalau hama nyerangnya jam berapa mereka nggak ngerti kalau ngerti hanya sedikit petani tapi mayoritas petani nggak ngerti Kenapa enggak ngerti? PPL-nya juga nggak ngerti. Padahal ilmu pertanian ada di PPL. Kenapa PPL sampai nggak ngerti? Karena PPL juga cara kerjanya disuruh oleh atasannya. Atasannya PPL siapa? Apakah ahli pertanian? Ahli menanam? Ya nggak juga. Mereka jadi uh, orang di jajarannya itu hanya karena daftar. <guruh> hanya karena lulusan. Tapi ilmu pertanian nanti dulu. Nah... Sehingga teknik saya ini terlihat seperti apa? Seperti distributor pemula atau senior. Personal branding saya senior. Oh orang ini mengerti betul. Padahal gara-gara saya hanya menunjukkan stomata ada di bawah daun. Bagian atas daun untuk nyerap sinar matahari untuk asimilasi. Betul apa betul? Betul. Dan semua hama itu ada di bawah. Gak ada hama di sini namanya... Hama kurang ajar ini minta ditendang ini, karena bagian atas ini kerasnya luar biasa. Sehingga saya mendadak terlihat sebagai seorang senior. Jadi kesenioran saya itu dilihat oleh orang, bukan saya ngaku-ngaku loh. Saya nggak pernah ngaku-ngaku orang orang senior, tapi saya dikira, di, dituduh, dituding sebagai seorang senior. Dan itu pengakuan mereka. Inilah personal branding yang saya maksud atau yang yang saya pakai. Kemudian ketika saya ketemu Aplen, pernahkah saya mengaku seorang distributor baru? Enggak. Kenapa? Karena Aplen enggak apal nomor urut. Betul apa betul? Oh nomor Anda aja saya enggak tahu kok. Nomormu berapa? Saya enggak ngerti. Saya nomor berapa? Pak Ardi juga enggak ngerti. Yang ngerti nomor urut saya ya saya sendiri. Ngapain orang lain harus tahu kalau saya orang baru? betul betul masuk akal tebut jidat waras 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 <laughs> ya jadi orang beli karena kenapa karena percaya kalau ketemu orang yang sudah bisa dia percaya itu mendadak dia punya duit dan kalau ketemu orang yang dia percaya dia merasa beli satu botol nggak cukup dia merasa perlu beli satu dos satu dos juga kurang cukup wah ini kan nanti kalau kalau saya pakai hasilnya bagus, 100 petani kampung saya ini pada beli semua belinya ke saya, akhirnya dia kulaan satu tronton, kan gitu. Betul apa betul? Betul sekali. Nah, apakah saya ngecap untuk, oh, saya senior, saya senior enggak, saya senior gara-gara apa? Mer pandangan mereka sendiri, mereka berasumsi sendiri. Saya mengira kalau Pak Sindu adalah lulusan pertanian OGM. Apakah saya lulus dari UGM? Hmm, kalau kuliahnya enggak, tapi kalau lulusnya iya. Jadi <guliah> kalau kuliah di UGM-nya tidak, tapi kalau lulusnya iya. Saya kan lulus versi saya sendiri. Ya. Saya cukup datang ke kampus ya, datang ke kampus manapun lah ya yang ada apa? Fakultas Kedokterannya, Fakultas oh, Pertaniannya. Itu saya cukup foto di depannya kok, cekrek gitu. Saya dan etis, foto, cekrek. Biar orang lain mengira kalau saya ahli pertanian, padahal saya hanya foto. Kalau foto dosa enggak? Enggak. Nyatanya Anda selfie kok. Sayangnya Anda selfie di dekat makanan. Anda tidak selfie di... Apa? Di suatu papa nama gitu yang ada keterangannya Fakultas Pertanian. Tapi kalau saya punya itu Pertanian UGM itu saya punya. Begitu saya upload, dikiranya apa? Saya ahli pertanian. Yang ngira kan mereka bukan saya ngaku-ngaku, betul kan? Tapi ketika mereka japri, mereka telepon saya, nyambung. loh beneran toh, ahli pertanian beneran toh. Gitu. Kemudian saya foto di Fakultas peternakan kan tulisannya gede tuh fakultas peternakan universitas gajah mada gede banget kan ya? saya foto aja di situ cekrek kemudian saya upload orang kan dikiranya kalau saya lulusan lulusan di situ padahal saya hanya parkir di situ salahnya sendiri berasumsi kalau saya ahli peternakan betul apa betul jadi saya lulus enggak? Saya lulus. Tapi kuliah enggak? Enggak. Terus saya ke saya dulu praktik sama Pak Heru Pardona almarhum. Foto di itu di rumah sakit ada tulisannya uh, unit stroke gitu. Ya kami foto di situ. Ketemu dokter ya salaman, minta foto cekrek gitu. Kan semua dokter kan ada tulisannya ya, ada namanya. Dokter Bambang misalkan ya. Saya kan tinggal ngomong, "Hah, Dokter Bambang ya? Ya, wah, sayang fan berat dengan Anda itu. Ayo Pak foto dulu." Kan dia manut itu. Begitu saya foto dengan Pak Bambang, Dokter Bambang saya bawain BP loh salahnya sendiri mau foto sama saya betul apa betul dan ketika saya upload orang ngertinya apa saya ahli kesehatan kan asumsi mereka sendiri saya kan nggak bohong betul apa betul betul dan saya punya foto di fakultas kedokteran loh ganteng mau ganteng jadi kalau ditanya lulusan mana saya lulusan banyak kuliah nggak enggak yang saya garap itu asumsi mereka kok, mereka berasumsi kalau Sindu adalah seorang ahli. Ini loh, otak kanan, itu namanya menembus batas. Ayo, ayo, halo, halo. <gifat> ini namanya menembus batas. Dari berpikir otak kiri menjadi otak kanan, ini namanya menembus batas. Karena otak kita sebelah kiri ini pekerjaannya adalah negatif, merasa baru merasa nggak punya modal padahal bernapasnya rajin ide saja minta buat penulisan status saja kopas gambar aja download lah gimana mau cerdas gimana orang lain mau percaya kan gitu gimana anda bisa laris kalau anda malah terkesan sebagai seorang pemalas nulis disingkat itu kan pemalas untuk urusan nulis jangan malas tapi untuk urusan kerja silahkan malas saya ini malas saya pemalas luar biasa orang lain berangkat kerja saya mending kelonan sama istri kok orang lain berangkat kerja saya mending nyanjung istri kok orang lain berangkat kerja saya mending apa memandikan anak kok saya kan pemalas untuk urusan bekerja saya pemalas tetapi untuk ngasih penghasilan ke istri, saya rajin. Wong semua penghasilan saya itu rekeningnya ke istri semua kok. Jadi kalau saya pergi kemana minta istri kok. Kenapa? Karena yang punya nomor rekening untuk transaksi apapun untuk bina saya itu dipegang istri, bukan saya. Saya kemana-mana minta uang ke istri. Nah, terus di tahap awal ya, di menembus batas yang kedua saya mencoba untuk menggebrak memperkenalkan diri saya kalau saya adalah seorang donen yang layak dibina oleh Aplan ya saya adalah seorang donen yang layak dibina oleh Aplan biarkan orang lain layak dibinasakan tapi kalau saya layak dibina halo halo anda merasa layak dibina atau dibinasakan halo anda merasa layak dibina atau layak dibinasakan, ayo. Kalau saya tunjukkan pada Aplen. Pak Ardi ngundang ngasih tahu memberitahu saya tentang apa? Gak usah pakai hadir ini Muawiyah ini sudah lama di sini masih hudar hadir hudar hadir. Kayak orang India aja tujuannya hadir. Ya, saya tunjukkan kepada Aplen saya kalau saya layak dibina. Nyatanya apa? Jam 2 malam beliau ngasih tahu kalau ada seminar, saya datang. Saya tidak perlu presentasi ke Pak Ardi. Saya tidak perlu keluar-keluar ke Pak Ardi. Saya tidak perlu memberitahu Pak Ardi bahwa saya nggak punya duit. Nggak punya duit itu urusan saya, bukan urusan aplen. Nggak punya motor itu urusan saya, bukan urusan aplen. Anak saya rewel itu urusan saya, bukan urusan aplen. Iya kan? Masa sedikit cerita lapor aplen. Uh, ini udah hadir, udah hadir, nanti tak tendang loh ini. Yang pakai komentar hadir, nanti tak tendang dulu, baru nanti boleh masuk lagi. Nurana saya ini jangan pakai hadir gitu ya, nggak ada absen. Ya, jadi saya, yo, blank lagi kan? Makanya kalau <laughs> kalau komentar itu jangan pakai hadir pembicara manapun sewak itu ya nah saya tunjukkan kalau saya layak dibina Pak Adi ngasih tahu jam 2 sebenarnya besok jam 8 saya tetap berangkat Yang saya tunjukkan saya berangkat Ada Pak Adi, wah ini donenku satu-satunya yang layak dibina Yang lainnya layak dibinasakan ini saya ngundang seratus yang datang satu berarti ini 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 diamondku ini. Dan saya membuat ulah di situ. Saya membuat ulah. Siapa yang bertanya saya? Siapa yang bisa jawab ini saya? Saya langsung maju terus. Dan saya ketika berani maju dan bisa menjawab pertanyaan saya dapat duit karena ada reward karena ada door prize kan gitu. Sudah Pak Ardi bangga sudah berhasil menemukan donen yang layak dibina, ya kan? Aneh lagi, ini bertempur dengan 400 orang karena seminar itu ada 400 orang, artinya satu orang saya ini harus mengalahkan 400 crossren saya. Bukan malah ketemu saya malah ngobrol, halo, gimana suka dukanya mengerjakan nasa apa? Ya ketemu dukanya semua. Betul betul? Kalau Anda jejer dengan crossrain Anda, Anda tanya, "Gimana Mas?" Menjaga asa sulitnya di mana dia ngaku semua akhirnya anda merasa iya ya sulit ya kalau ber, begitu berhenti aja deh apa anda mau impian anda tercoreng tercoret ya hilang gara-gara omongan -gara kerosotan anda di tempat seminar itu jadi kalau saya di tempat seminar tugas saya adalah menunjukkan kapan kalau saya pb unggul saya membuat ulah semangat pagi ya semangat pagi goyang kayak gue oh, oh, paling depan jangan di belakang enggak. apalan gak lihat nanti kalau lihat begini tuh Pak Ardi aplenmu yang eh, donenmu yang mana itu tuh 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 tuh, tuh. wah yang jingkra jingkra. ah itu itu donen saya wah Pak Ardi untung ya punya donen seperti itu donenku kerembas kerembis malah di luar malah ngentak ngentuk terus <laughs> ingat ketika di seminar itu kita itu dicari oleh aplen dicari bibit unggulnya ketemunya di situ. Nah, sudah di seminar saja kita masih di screening. Nah, apalagi ketika di promosian semi, seminar, ketika promosian seminar saya adalah ya karena begitu ya ya masih dulu besok ada seminar begini. saya jawab ya. Ketika jawab ya itu loh itu setengah setengah dari eh, apa namanya setengah dari keajaiban itu terjadi keajaiban terjadi. Bukan tuh Mbak Muawiyah, tapi komentar Anda hadir itu loh bikin blank. <laughs> bikin saya blank. Ya. Maka kalau komentar jangan pakai hadir, itu bikin hang. Nah terus, <coughs> blank lagi kan. Nah ketika saya ketemu dengan Aplan, tugas saya adalah saya memprospek beliau. Ini bibit unggul. Setelah ketemu aplen dan saya terlihat bibir unggul saya cari aplennya lagi dengan cara apa bikin ulah lagi supaya Pak Ali mengenal saya ciri-cirinya mengenal saya apa nyebutkan nama saya minimal tiga kali sindu 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 uh kan gitu Pak Adi nyebutkan saya sindu 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 yes nah setelah itu Pak Agung harus saya prospek kalau hanya salaman minta foto itu aplen nggak kenal kenapa yang begitu banyak tapi saya membuat ulah si kesoputokai, sindu, oh, sindu, eh, sindu itu ngendi? Orang Jogja pak, Jal jalurnya siapa sih sindu itu? <laughs> sudah tiga kali kan Pak Ali ngomong gitu. Berarti Pak Ali sudah mulai saya prospek. Jadi jalurnya Pak Ali, wow, kalau begitu besok saya siapkan materi-materi materi khusus untuk Pak Sindu. Kapan Pak Sindu, Mas sindu nanti adakan acara keluar kota? Saya pasti backup. Enak mana? Kemudian teknik saya untuk tahu ya, untuk tahu dan terlihat unggul di depan upland, di depan crossland, di depan perusahaan dan di depan downland. Tekniknya hanya ada tiga, ya, tiga. Yang pertama tuliskan pertanyaan, ya. Silahkan buat pertanyaan. Misalkan, bila saya tidak punya uang, loh, sementara ada seminar, maka saya harus jawab sendiri. A. Ngutang. B. Gade. C. Jual produk. Jadi ajukan pertanyaan, ya satu pertanyaan, tiga jawaban. Harus. Bagaimana kalau saya mau presentasi ke kelompok tani, tapi Aplen nggak bisa hadir? Loh saya harus jawab sendiri. Yang pertama, saya tetap presentasi, menirukan gaya aplen, cara berpakaian aplen. Karena kalau menirukan gaya pakaian aplen, itu insya Allah separuh dari materinya aplen yang nancep di otak kita, itu keluar sendiri. Tapi kalau kita ke kelompok tani, kok kostumnya aplen tidak kita pakai, masih pakai kaos oblong biasa, itu ya blank semua. Kenapa? Karena kita ngambil rohnya apa nggak bisa, wong pakaiannya beda. Membayangkan Pak Ardi aja nggak muncul Pak Ardinya. Ya, terus yang kedua, bagaimana caranya me apa, presentasi ke kelompok tani jika aplen nggak ada? Saya saya membuat jawaban begini, saya tidak presentasi tentang teknis budidaya. Final kan? Tetapi saya akan tunjukkan kalau NASA punya buku. Loh. Berarti saya tinggal ngapain? Tinggal presentasi buku. Pak, buku hama penyakit ada di halaman sekian. Ternyata sundep itu menyerangnya jam sekian sampai jam sekian. Sundep berasal dari hama namanya ini. Ketika musim seperti ini. Loh, saya kan tinggal bacakan buku. Saya bacakan buku hama penyakit, saya bacakan buku manual produk pertanian NASA. Itu sudah masuk akal. Saya terlihat senior, kenapa? Karena petani nggak pernah baca buku. Betul, betul. Pernah ketemu petani yang bacaannya buku? Paling koran. <laughs> Paling yang dibaca itu koran. Yang dibaca adalah koran yang rubrik olahraga ataupun yang kriminal. Mana ada petani seluruh Indonesia kok baca buku? Nggak mungkin. Yang punya buku manual produk hanya Distributor Nasa yang otak kanannya bagus, yang layak dibina. Kalau yang nggak punya buku manual produk, layak dibina sakan. Sehingga ketika saya ketemu Aplan ya. Tugas saya adalah membuat beliau terpesona, bukan membuat beliau bingung. Contohnya, "Pak, gimana caranya meyakinkan menyak petani?" "Lah, kamu udah presentasi belum?" "Belum, Pak." Lagi mana mau di gimana mau diperbaiki? Seperti contoh Anda bertanya kepada bengkel, Pak, gimana sih caranya membetulkan motor? Lah mana motornya? Enggak ada. Bisa kerusakannya sebelah mana? Enggak tahu. Lah, ya gimana? Lah saya enggak punya motor, belum pernah pegang motor. Kira-kira mau mau menunjukkan kekeliruan, mau menunjukkan yang benar mana, itu Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi yang paling benar adalah saya presentasi. Apapun yang terjadi saya presentasi. Karena presentasi ke kelompok tani bukan untuk jualan ya. Tapi jual diri. Presentasi ke kelompok tani bukan untuk jual produk. Tapi jual diri. Karena kalau jualan produk nggak ada yang beli, Anda kecewa. Tapi kalau jual diri, ya, Anda untung besar. Ya, kalau jual diri itu untungnya gede. Tapi kalau jualan produk Anda ditolak. Begitu saya presentasi ke kelompok tani, apapun hasilnya saya laporan Pak Ardi. Pak Ardi, selamat pagi Pak Ardi. Oke Mas Indu, aku mau datang mau ngapain? aku mau presentasi ke Pak Ardi. Wah, aku tadi sudah presentasi di depan banyak orang. saya inget-inget kata-kata Pak Ardi. maka tolong Pak Ardi, aku mau presentasi. tolong lihat, tolong dengar. jadi ketemu apren itu untuk presentasi, bukan malah nanya. Pak Ardi, selamat pagi. ya saya mau presentasi. saya mau presentasi apa yang saya tadi presentasikan. begini Pak Ardi, saya tadi presentasi kelompok tani. Saya berdiri, saya pakai jas gitu. kok kelompok tadi pakai jas? Iyalah Pak Ardi. Loh, kenapa? Biar tidak kelihatan seperti sales. Wah, wow, cocok. Pak Ardi mendadak, wah wow, cocok ini ide brilian ini. Tidak kelihatan seperti sales atau pedagang eceran. Wah, wow, cocok, cocok. Saya suka, saya suka. artinya saya presentasi. Jadi presentasinya begini Pak Ardi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mau menatap wajah saya Mau mendengarkan apa yang nanti akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian Nah Bapak Ibu sekalian eh, Siapa di sini yang punya lahan? Saya, 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 saya Lahan Bapak ditanami, betul, 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 betul. Pakai bibit, betul, tumbuh Pak, tumbuh Wah hebat, artinya Bapak-Bapak ini memang pakar pertanian. Nyatanya nanam bibit tumbuh bapak hebat sekali. Di tempat lain pak, nanam bibit tumbuhnya batu. Tapi di sini bapak menanam bibit tumbuh padi. Wah, berarti saya ketemu dengan petani hebat. Ingat ya, orang itu kalau disanjung nggak bisa ngeyel, betul pak betul. Orang itu kalau disanjung apapun yang kita tawarkan itu dibeli. Apapun yang kita pegang itu dibeli. Kenapa? Karena saya sudah nyanjung. Bukan Pak, saya distributor NASA menawarkan. Nah itu baru ngomong menawarkan aja mereka dalam hati. Minggato, minggato, minggato. Jangan, jangan beli, jangan beli, jangan beli. Apapun omonganmu, mas aku nggak bakal tertarik. Apapun presentasi aku nggak akan tertarik. Kenapa kamu datang ke sini untuk untuk meraih keuntungan? belum disanjung Anda nawarkan barang ya mereka nggak mau kenapa karena Anda terlihat sebagai seorang sales betul kan masuk akal toh coba Bapak Ustadz kalau Anda di rumah baru ngeteh dia sore sore baru ngeteh di teras ada sales lewat sales itu masih 50 meter dari jarak depan rumah Anda Anda mikir apa coba? jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk gitu kan. Anda zikir lo itu, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Eh malah masuk, akhirnya zikir Anda jadi jelek, kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Begitu masuk, Anda malah jangan sampai, tertarik, jangan sampai 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 tertarik. Kemudian orangnya mulai cerita, Anda zikir lagi itu milih kata-kata untuk tidak beli, milih kata-kata untuk tidak beli, milih kata-kata tidak beli untuk nutupi bahwa mereka nggak punya duit. Jadi pakai saya pakai, jadi masih Indu pakai hem, kemudian pakai dasi. Iya, biar apa? Tidak terkesan saya semua. Ini saya cocok sekali. Kemudian presentasi dan petani disanjung, Iya, wah cocok sekali. Mas dulu nyanjung terus. Iya, sampai minimal tiga kali, Pak. Nah, kemudian saya bilang begini. Pak, tanaman padi Bapak itu Bapak kelola berapa lama? 30 tahun. Wah. Wow, hebat ini, Pak. Dari mengelola lahan Bapak itu Bapak sudah sudah sanggup oh apa? Sawah Bapak itu di tingkat berapa lantai itu, Pak? Ya belum pernah. Loh, kenapa sih? Kenapa, Pak? Bapak ngelola lahan ditanami dengan benar, nyatanya dari bibit tumbuh selama 30 tahun kok tidak di tingkat itu sawahnya. Artinya begini Pak ya, sawah Bapak tetangga sawah Bapak Bapak beli ya? Enggak loh, kok enggak? Ada apa nih Pak? Bapak nanamnya bener loh. Tapi masa selama tiga tahun sawah Bapak hanya sekota itu enggak berkembang. Ada sawah orang lain di apa namanya? dijual Bapak enggak sanggup beli. Ada apa nih ada yang tiru ini Pak? ada yang keliru. Bapak memilih karyawan keliru. Bapak itu sudah benar karyawan bapak yang nggak benar. Siapa karyawan bapak? Pupuk pak. Yang namanya restoran kalau karyawannya nggak benar itu bangkrut pak. Yang namanya perusahaan itu kalau karyawannya nggak benar itu bangkrut. Yang namanya petani kalau pilih pupuk bodoh ya bangkrut. Lah pupuk yang pinter ya gimana? Pupuk yang pinter ya. Pupuk yang pinter. Ini rekomendasi saya Pak ya. Dan rekomendasi teman-teman yang lain. <tuh> <tuh> Bahwa pupuk yang pinter minimal memiliki 13 unsur hara. Itu minimal. ...lah salah satunya ini Pak. POC NASA. Ini Pak Super NASA. Ini Pak Granul. Ini Pak Power Nutrition. Ini Pak Green Star. Ini N-nya ada, P-nya ada, K-nya ada. Kemudian eh, uh, apa namanya? Seng ada, zat besi ada, cuprum ada, kadmium ada. Ini jelas sekali ada minimal 13 unsur hara. Sementara pupuk bodoh itu hanya satu, Pak min maksimal 3 NPK nitrogen, fosfat, kalium. Ini pupuk bodoh. Jadi, Bapak selama ini memakai pupuk yang bodoh. Kenapa? Karena IQ-nya hanya tiga <laughs> Nilainya itu hanya tiga Sementara ini 12. Kira-kira kalau tanaman itu butuh 7, butuh minimal 13 zat gizi, Bapak milih yang mana? Yang yang tiga belas atau yang tiga, yang tiga belas mas. sekarang harganya pak, yang bapak beli kemarin yang n-nya satu, ya n P, K, itu berapa? sekian. lah ini harganya sama dengan itu kok pak. satu botol ini setara, setara dengan satu karung itu. ini tiga belas itu tiga ya. makanya satu botol POC NASA menjadi setara harganya dengan satu sak NPK majemuk. Keren banget keren. Sehingga saya tidak ngecap. Kenapa? Saya sudah pakai dasi kok. Oh Pak Adi langsung <laughs> cerdas, cerdas. Ya ketemu, ketemu itu untuk laporan, untuk pamer. Jadi distributor yang layak dibina adalah ketika ketemu aplen itu presentasi, bukan mengeluh. Bukan malah ke aplen, plan gimana sih caranya meyakinkan petani? Loh kamu saja gombal. <laughs> kamu saja gombal, kok minta meyakinkan petani? Kalau kamu saja masih gombal, menuntut petani untuk percaya itu namanya pemerkosaan mata, mas. Pemerkosaan ideologi pemerkosaan telinga lah. Kamu ngomong aja nggak becus kok suruh orang lain percaya. Pak speaking, speaking skill aja ambiar kok minta dipercaya. Mana bisa? Nah, saya ketemu Aplan presentasi. Sehingga Aplan saya tahu. masih Mas Indo, caramu udah bagus sekali. Nanti tinggal saya benih sedikit. Yaitu di ini, rumus panennya ya. Oh, cocok Pak Ardi. Padahal saya itu hanya kepengen tahu rumus panennya nasa maksimum menghasilkan padi itu berapa ton. Kalau untuk cabai itu berapa ratus kali petik. Tapi sebelum saya tanya, saya harus presentasi dulu. Sehingga kalau saya datang ke bengkel itu saya bawa motornya benar. Karena bengkel tahu, oh ya nggak bener ininya. Oh hanya seperti ini sudah beres. Bukan kok saya nanya, Gimana sih caranya membetulkan e, Aki itu Lama Aki mau mana? Yang enggak ada nah, Dijelaskan apa apapun kita enggak akan tahu Apalagi nah, enggak bisa menunjukkan Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh Jadi personal branding adalah harus dilakukan ini namanya menulis batas, bukan personal branding. Yang, ya, Pak, oh, itu soft selling, oh, Kalau yang itu hard oh, sale itu, Pak. Anda hanya tahu kalimatnya saja, Anda hanya tahu istilahnya saja, tapi Anda diketahui bahwa Anda tidak ngerti. Anda ketahuan kalau ngawur kan gitu. Kalau ngawur, ya, Anda hanya hafal istilah marketing. Tulisan Anda masih ambiar, kok minta laris itu aneh itu namanya pemerkosaan dompet itu Wong oh, anda itu nggak layak di, dilarisi aja nggak layak dilakuin ya artinya orang itu kepengen anda laku gitu ya itu aja nggak pantas kok minta laris lah kok minta laku dus-dusan lah kok minta laku terontonan aneh nah sekarang ketika artinya saya sudah berhasil membongkar paradigma lama bahwa seorang donen dibina aplen saya Bongkar habis. Downland tidak dibina plan. Ya, downland tidak dibina plan. Tapi downland dipantau oleh plan. Supaya apa? Supaya Anda tidak berat. Waduh, Pak. Downland itu harus saya bina. Dibinasakan iya. <guluh> Malah Anda binasakan sendiri. Nyatanya apa? nyatanya apa-apa Anda layani. Tanya dosis Anda jawab. Ya kan? Tanya cara meyakinkan petani Anda jawab. Eh sama dia tidak dilakukan. Oh. Dia nanya lagi Anda jawab lagi, tapi besok nggak praktek lagi tuh. Akhirnya Anda ngapain? Jengkel sendiri, lama-lama blokir aja orang ini. <laughs> Jadi ketemu plan itu untuk presentasi. Untuk unjuk gigi untuk mencuri perhatian. Untuk menunjukkan bahwa, Pak, dua banyak front Bapak yang cocok ini loh. Oh, ini diamond, ini bukan yang lain, Pak. Ini, ini. Sehingga upline nanti akan ngomong. Mas Indu, kapan ke bikin acara sana? Mbok saya melu. Lah. Bukan saya yang lobby loh, malah Pak Ari yang lobby saya. Bukan saya yang minta waktunya Pak Ari, malah Pak Ari malah kapan buat jadwal? Aku tak ke situ. Aku pengen lihat kamu kalau ngomong kayak apa. Nah ketika saya membuat pertemuan, saya membuat apa-apa. Jangan sampai aplen tahu. Kecuali acaranya besar. Home sharing saya mengadakan. Jangan sampai aplen tahu. Saya memang datang ke home sharingnya Pak Adi. Betul. Tapi selama saya hanya mengandalkan sebenarnya apa home sharingnya Pak Ardi, saya rajin ke sana meskipun sudah 200 kali saya datang sana jam terbang saya tetap nol. Pak Ardi 200 jam terbangnya, tapi saya nol. Kenapa? Karena seperti eh, pilot ya. Pak Ardi itu pilot. Lah kok saya jadi penumpang, berarti yang punya jam terbang pilot siapa? Pak Ardi atau saya? Ya Pak Ardi, saya ngapain? Hanya pengalaman terbang. Oke. Pak Ardi mengadakan home sharing. Maka begitu Pak Ardi mengadakan home sharing, besok pagi saya harus membuat home sharing sendiri. Dan Pak Ardi nggak perlu tahu, nggak perlu lapor. Pak Ardi, saya sudah buat home sharing, Alhamdulillah. Itu nggak penting. <laughs> malah kalau lu jangan sampai tahu karena kalau nanti apelan tahu dan datang itu berbahaya berbahaya anda seharusnya bisa mengadakan bisa menjual apelan. malah anda jadinya nggak bisa jual apelan. gara-gara apelan anda datang padahal seharusnya apa saya yang saya lakukan adalah saya home sharing tidak diketahui apelan ya tidak tahu apa itu tetapi begitu saya membuat NDO nah ini dia ketika ada NDO baru aplen turun dan ketika aplen itu turun Pak Ardi itu hanya melihat saya melihat saya dan teman-teman saya orang-orang yang home sharing tadi yang home ketika saya mengadakan home sharing itu akhirnya muncul apa satu orang yang MC. Dua, orang yang nyetelkan pipo embru. Tiga, orang yang ngajak goyang kewer-kewer. Empat, ada orang yang cerita tentang pengalaman menjual online. Nah, lima, ada orang yang cerita tentang kemarin meminjamkan buku kerja. Loh. Terakhirnya, baru Pak Ardi bicara. Pak Ardi itu hanya menutup Semangat pagi teman-teman semuanya Dan Pak Ardi ketika bicara itu menggelegar Kenapa beliau jengkel nah, Aku udah datang ke sini Gak disuruh ngomong-ngomong Ngomongnya belakangan Jadi bikin aplen itu jengkel Tapi kita edifikasi Kita edifikasi di, di ruangan itu kita sebutkan namanya terus semua pemateri, semua pembicara hanya bukan nama Pak Ari Biar apa? Biar aplen itu makin jengkel Ketika aplen sudah jengkel, waktunya tampil Wah ini menggelegar Bapak-Ibu -bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Hari ini saya betul-betul panas Mendidih saya Saya ter terbakar Gara-gara lihat anda-anda semuanya yang dulunya culun, Mas Wabrer culun, Mas Munir culun sekali. Sekarang menjadi macan panggung ya. Saya rindu kalian. Setiap home sharing Anda diem. Anda seolah-olah tidak menunjukkan nyali Anda. Tapi hari ini Anda menjadi macan panggung. Anda menjadi public speaker yang hebat. Maka saya yakin kalau ini Anda pertahankan tahun depan Anda kron semua. Oh, coba Pak Ardi memberikan apresiasinya kepada saya dan tim dan disanjung luar biasa. Siwo kamu menjadi makin percaya diri untuk mengadakan seminar lebih gede lagi. Supaya sebenarnya gede lagi, adakan home sharing lagi. Dari home sharing bisa terjadi kalau meminjamkan alat bantu lagi. Nah, saya meminjamkan alat bantu nggak main-main. Saya meminjamkan paket informasi bisnis NASA itu saya punya lebih dari 100. Sementara orang lain hanya punya tiga. Yang punya tiga ini, yang punya tiga paket info ini, ini kalau ditanya juga aneh. Kenapa Anda punya tiga? Ya, kalau dipinjamkan nanti hilang gimana? Oh ya, yeah. yang satu Yang satu kan nanti kalau hilang masih bisa dibaca lagi Oh gitu Terus yang satu Yang satu kan uh, Untuk jaga-jaga kalau ada temen datang ke sini Saya pinjamkan Makanya sampai kiamat ya dia Nggak akan diamond kenapa alat bantunya hanya tiga Itu pun punya, punya Senjata tiga itu pun Nggak dia pakai semua Tapi kalau saya punya seratus Senjata dan saya pakai semua ibaratnya tombak itu tombak saya itu apa maju semua. Sehingga banyak musuh yang lolos tapi ada yang nyantol. Kenapa? Tombak saya banyak dan kerja semua. Dan ketika saya beli alat bantu ini teknisnya ya. Ketika beli alat bantu hanya beli pada Aplen. Meskipun banyak orang yang jual tapi saya hanya mau beli pada Aplan. Kalau saya beli ke orang lain, Aplan nggak tahu. Kalau saya serius. Saya beli alat bantu hanya pada Aplan. Pak Ardi, ya saya mau beli buku yang sana itu Pak Ardi. Berapa Mas Indu? 100. Hah? Dia kaget. Jangan diem-diem beli. <laughs> Beliau nggak kaget. Terus saya beli don. Pak Ardi, tolong Pak Ardi, aku mau beli yang itu. Akhirnya saya belinya ke Pak Ardi. Pak Ardi, wah, oh, gini banyak. Lah ya, saya mau bertempur. Saya akan meminjamkan sehari itu 30 paket info, Pak Ardi. Kalau 30 paket yang 30 paket info yang saya tebar, ini yang enam ini beli produk. Ya. Karena saya meminjamkan 30, ada enam orang yang beli produk, ada tiga eh, orang yang join NASA. Yang lainnya enggak, enggak akan ngapa-ngapain. Besok saya pinjamkan lagi 30 lagi. Besok saya pinjamkan 30 lagi. Sehingga dalam waktu satu bulan saya sudah punya front end 75. Nah, dari front end 75 itu nanti saya minta tolong Pak Adi untuk men screening mana yang layak dibina, mana yang layak dibinasakan. Nah, kalau beli alat Kaplan, Kaplan jadi tahu. Seperti kita kalau saya mau beli apa-apa ngomong ke Bapak, Pak boleh enggak aku beli motor? belum kenapa kamu keseimbangannya masih kurang ngegasmu masih belum stabil kalau saya perbolehkan kamu nanti nabrak tembok oh gitu pak ya terus umur berapa nanti umur 17 deh nah ini ya benar konsultasinya itu benar ya front 75 dalam waktu berapa tiga bulan jangan 75 tapi 7 tahun itu nggak akan ada yang jadi nyeponsori 10 join apa nyeponsori 10 yang jadi satu itu kalau 10 itu disponsori dalam waktu satu bulan tapi kalau 10 kok setahun itu nggak ada yang jadi <laughs> betul betul coba ada yang ada yang ada temukan itu itu jadi nggak enggak kenapa karena anda merekrutnya lambat sekali anda lambat sekali untuk merekrut sehingga Anda nggak punya pilihan mana yang saya bina. Hanya punya satu. Seperti ini loh. Seperti petani ya. Seperti petani. Petani hanya nanam cabe kok satu gitu, Pak. Mikir nggak dia? Disemprot enggak ya? Hanya punya satu. Begitu satu ini kena kena apa? Busuk akar, pusing itu. Aduh, cabeku. Lah kenapa? Punya satu. Tapi kalau petani itu pun satu hamparan itu ada ada sepuluh ribu batang cabe satu kena fusarium dia masih cabut buang masih sisa buahnya sama kalau anda punya donen sedikit itu malah mikir betul kan seperti anda kalau punya anak satu itu mikir itu meriang meriang mencoret aja anda mikir. Tapi kalau Anda, anda tiga, satu mencret, masih ada dua kok yang tidak mencret. Betul nggak? Nah. <laughs> Jadi meminjamkan paket info itu sporadis. Kemudian yang paling penting adalah, saya menuliskan lagi e, proses saya menjadi seorang distributor NASA. Pak Ibu Selin tentunya sudah punya starter kit ya kan? Anda sudah punya starter kit. Nah, saya tidak tahu proses Anda menjadi seorang distributor seperti apa, tapi saya anggap proses Anda menjadi distributor NASA salah semua. Saya anggap proses Anda menjadi seorang distributor NASA itu salah semua. Kenapa? Karena Anda tidak mengisi sendiri formulir pendaftarannya, betul apa betul? aplen Anda yang input data betul apa betul? Halo halo <laughs> halo halo. Selama ini Anda daftarnya gimana coba? Put KTP di foto, ya kan? KTP Sri di foto, nomor rekening di foto, kirim ke Aplen. Terus ditambahi nama anak tanggal lahir anak. Ayo betul apa betul? buku rekening di foto ayo betul apa betul nah oleh aplan disetorkan di WA kan ke stokis dan stokis input data yang pinter siapa anda donen anda atau stokis stokis kenapa karena dia input data anda enggak anda hanya minta foto anda sampai kiamat ya nggak akan jadi stokis kalau begitu. Sampai main Anda ya nggak akan diamond. Kenapa? Anda nggak ngerti proses Anda sendiri. Nah mulai sekarang keluarkan ya starter kit Anda, ambil formulirnya. Ini supaya Anda benar. <laughs> kalau Anda benar dulu, Anda bi bisa dibina plan. Tapi kalau Anda masih salah, mau dikasih ilmu apapun, ya biar. Nah silahkan formulirnya yang ada di starter kit diambil ya Kemudian Anda tulis nama sindu Sukito Pawiatan Nomor KTP sekian Anda tulis sendiri Kemudian tempat tanggal lahir geret. email ini nomor uh, Nomor HP sekian emailnya ini Nama pasangan Anda tulis sendiri nama anak, kemudian anda tanda tangan, seret. Istri waktu suami anda tanda tangan, seret. Kemudian anda baca ulang nama Sindu Sugito, nomor KTP sekian 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 dengan alamat Tegal Tamanan Banguntapan Bantul, Yogyakarta Indonesia, kode pos sekian. Emailnya ini, nomor HP sekian. Nama pasangan, ah. istri Mulyani, nomor KTP sekian 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 sekian. Ahli waris, nah begitu anda baca form anda sendiri dan ada ahli waris, itu wajah anak anda muncul mendadak di form itu dan mata anda akan menanar, dan mata Anda akan ber, berair. Dan Anda mulai meneteskan air mata. Hari ini saya memulai bisnis Nasa dengan benar. Hari ini saya menandatangani kontrak dengan PT Nasa. Hari ini saya dibantu sponsor saya. Hari ini saya diperkenalkan bisnis NASA yang saya tanda tangani langsung. Hari ini saya join NASA untuk istri dan ahli waris saya, anak. Rasakan Bapak Ibu Kenapa saya, kenapa Pak Munir itu hebat sekali? Karena kami ngisi langsung. Kalau online Anda nggak merasakan apa-apa. Anda jadi sales. Kalau daftar Anda masih online, belum ngisi formulir sendiri lagi, Anda tetap sales. Anda jualan lipstick bijian. Anda menjual morskin bijian. Anda menjual sabun bijian. Karena Anda hanya online. Hanya menggampangkan. Hanya saya naik dewi, hanya pengen mudah, pengen instan. anda sering ngomong, mie instan aja butuh direbus. Lah anda sendiri juga mie instan. <laughs> Kenapa saya hebat? Ya, karena niat saya udah betul. Saya ngisi sendiri itu. Nah sekarang bagi anda yang sudah kadung kertunya jadi, tapi proses anda menjadi distributor tetap salah. Segera isi. Dan setelah Anda isi komplit, Anda bacakan Al-Fatihah. Anda taruh di sajadah bagi yang Muslim. Untuk apa? Solat istihara biar Anda nggak bingungan. Ciri-ciri bingungan. Anda di grup WA saja masih, oh, mohon bimbingannya. Itu kan orang bingungan. Sudah ada di sini ngomong hadir. Coba. Sudah tahu daftar harga, Anda lupa, betul-betul. Sudah dikasih grup WA, grup WhatsApp, grup apa-apa. Anda merasa tidak dibina? Bahkan dari sini ke mana saja ngomongnya jauh. gara kira apa? gara kira proses Anda menjadi distributor nasa itu terlalu sampel, terlalu gampang, terlalu dibantu. Upland, terlalu dibantu oleh stokis, sehingga stokis Anda makin hebat, Anda makin kelengar. Nah mulai sekarang, saya kepingin membetuli. Malam hari ini saya membenarkan membenahi pola kerja Anda. Proses Anda menjadi seorang distributor dulu. Keluarkan starter kit, ambil formulir, Anda isi sendiri. Begitu Anda isi, baca Al-Fatihah. Setiap kali Anda sholat, Anda taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini saya daftar sebagai distributor NASA, aku mohon. Aku pengen sukses di sini. Bukan mohon kemudahan, aku mau sukses di sini. Aku mau menjadi downline yang solehah. Aku kepengen menjadi duplikat aplanku. Nah, setelah Anda bawa sholat minimal lima kali, ya. Subuh, duhur, asar, eh, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Anda kemudian figura itu. Anda figura, Anda tempel. Biarkan formulir ini di ruang tamu Anda ini akan presentasi ke semua orang yang berani masuk ke rumah Anda. Foto-foto keluarga singkirkan, apalagi foto wisuda. Foto wisuda kalau perlu taruh di WC. Kenapa? Karena nggak ada yang butuh foto Anda. <laughs> foto wisuda Anda itu bukti kalau Anda itu boros waktu. Waktu wisuda Peteli dari ruang tamu itu Tengaruh itu tempat sembunyi Tapi ganti dengan Formulir pendaftaran Ganti dengan Formulir pendaftaran yang masih kosong oh, Anda baru ngisi satu kok Kemudian Anda taruh Foto-foto Anda dengan Aplen-aplen Anda Biar orang nanya Siapa ini Wah oh, ini aplen Pak Ardi Loh Kamu donenya Pak Ardi ya Iya Wah kalau begitu kamu serius Ini aku join Loh tapi kalau di, di ruang tamu Anda fotonya foto nikah. Lah Anda mau closing apa? Anda mau closing apa kira-kira dengan foto nikah? Oh, ini anu ya, ini sudah mati orangnya ya. <laughs> foto Anda di kuliah dulu itu enggak penting. Kenapa enggak ngomset? Tidak ngomset, tidak menghasilkan prospek, malah Anda sibuk ngelapi. Anda sibuk jawab siapa ini? Oh Pak dek saya. Ya itu boleh tapi jangan di situ. Nanti dulu. Ingat ruang tamu Anda adalah kantor Anda. Betul apa betul? Yang selama ini ruang tamu Anda menjadi kantor orang lain. Nyatanya apa? Orang, orang cari sumbangan datang ke ruang tamu Anda kok. Ayo. Yang punya rumah Anda. Ya kan? Yang punya ruang, ruang tamu Anda. Tapi ada orang minta sumbangan itu di ruang tamu. Enggak mungkin minta sumbangan itu kok di dapur enggak mungkin. Apalagi di WC itu enggak mungkin. Artinya ruang tamu Anda selama ini fungsinya menjadi kantor orang lain. Belum menjadi kantor Anda sendiri. Ayo angkat tangan. Betul kan omongan saya? Ayo waras, waras, waras. <laughs> nah, jadi Bapak-Bapak saya join NASA itu prosesnya benar. Semua orang yang jadi demon itu proses menjadi menjadi distributornya itu benar. Tapi yang nggak jadi demon itu proses daftarnya saja salah. Bisa dibayangkan naik motor itu salah. Buku tuh di starter luang. Butuh starter, gas hidup tapi gigi tidak masuk. Kira-kira sampai tempatnya tidak? Tidak. Enggak sampai tempat. Bensinnya habis? Iya. Mesinnya aus? Iya. Kemana? Enggak kemana-mana. Kilometer Anda nol. Oh. Kenapa? Karena gigi enggak masuk. Atau Anda naik metik. Distandarkan dua, Anda hidupkan mesinnya, dua yang Anda naik, digas, Luka enggak jalan? Ya jelas. Karena barnya tidak napak di aspal. Gimana mau jalan? Nah sekarang mengawali saja proses jadi ya, disiplin saja sudah salah. Gimana mau benar? Betul kan? Gimana mau benar? Bang, proses daftarnya saja salah kok. Saya selalu menolak orang yang daftar online. Saya selalu menolak. Pak, kalaupun saya terima begini, <coughs> itu saya anggap pelanggan. Saya anggap hanya pelanggan, bukan online. Tapi kalau online, orangnya harus ngisi langsung. Bapak mau saya harus di Iya, saya kirimkan formulirnya, Pak. Oh, saya mau hanya jadi ini loh, Mas. Ikuti kan jual. Oh ya sudah, caranya online. Tapi sampai kiamat saya nggak akan datangi dia. Ya, SMS saya nggak akan saya jawab. Kenapa ngerepotin? <guruh> Karena niatnya dinas hanya iseng. Aku hanya pengen tahu daftar harganya, hanya pengen ini. Tanya, oh ya sudah kamu ya, ya hanya saya apa laku starter kit gitu aja. Tapi ini jadi demo nanti dulu. Nah, Bapak Ibu saya ikut NASA tidak mau seperti yang lain. Saya ikut nasa untuk numpang sukses. Saya tidak akan ngaku-ngaku kalau saya merintis. Karena buktinya apa? Selama ini kita me, apa, melewati jalan itu bukan buatan Anda semua kok. Betul apa betul? Anda dari sini ke Malioboro masuk merintis. Um, saya lewat jalan orang lain yang dibuatkan oleh orang lain. Saya hanya mempergunakan kok. Saya beli tiket pesawat, naik pesawat berarti saya ngapain menggunakan pesawat. Saya membeli tiket kereta api untuk naik kereta api ke, su ke suatu kota, berarti saya mempergunakan kereta api. lah sekarang saya dengan 200.000 ribu, saya membeli tiket kesuksesan saya. Siapa yang jual PT NASA, loh? Berarti nggak, saya ngapain? Berjuang atau mempergunakan? Mempergunakan, yang bekerja siapa? NASA. Yang merintis apa? Dia. Saya dompleng plank. Yang punya kantor NASA, yang punya produk NASA, yang punya izin NASA, saya tinggal dompleng kok. Ngapain saya pusing? Saya kumpulkan orang-orang yang tertarik produk NASA dan minta penjelasan loh. Oke Pak, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya. Acaranya saya buatkan Pak ya, di Hotel Eden ya di Hotel Eden namanya seminar menembus, menembus, batas Oke Pak ya, tanggal sekian, bulan sekian Oke, siap Pak ya, tunggu tanggal mainnya Pak Kemudian saya baru ngopi plan Pak aplan, Pak Ardi Pasukan saya banyak Tidak hanya saya sendiri, crossland juga ada Saya kepingin mengadakan seminar Pak Ardi Tapi seminarnya itu seminar menembus batas Pak Ardi gimana? Kapan waktunya bisa? Pak Ardi nanya... Jalurnya ku Wah, ada jalurnya crosslandku enggak? Wadah pak. Siapa? Ini, ini, ini. Dari jalurnya siapa? Oh jalurnya ini. Oh kalau begitu Pak Ag uh, Pak Agus Anwar harus ngomong. Masa aku sendiri. Ini saya dapat ber berapa pembicara? Dua orang. Pak Ardi dan Pak Agus Anwar. Betul pak, betul. Nah kemudian... Selain grupku sama grupnya Pak Agus Anwar ada siapa lagi? Ada ini nih. Lah itu donenya siapa? Pak Ali. Oh, Pak Ali suruh ngomong. Pak Agus Anwar sama Pak Ali sama Pak Adi, lobi Pak Ali. Halo, Bos. Halo Pak Ali. Ya. Ini Mas Indu sama teman-teman yang lain itu mau kepengen mengadakan seminar. Namanya seminar di intensif atau seminar menembus batas. Yang ada itu pasukannya Mas Indu. Dari grupnya Pak Ardi Ada pasukanku juga Dan ada donenmu juga Pak Ali Ayo kita isi bersama-sama Oke okay, loh Berarti saya dapat berapa pembicara? Tiga Rupanya Ada crossline-nya Pak Ali wow, Yang daftar sekian banyak Ini siapa saja? Ini, ini, ini Wah wow, itu Pak Agung harus bicara loh Kenapa? Ada donennya Pak Agung Akhirnya SMP-nya diisi berapa orang? Pak Ardi, Pak Ali, Pak Agus Anwar, Pak Agung. Betul apa betul? Betul kan? Wah ini kalau top leader sudah turun, ini PT NASA harus turun. Akhirnya Pak Hana turun. Siapa yang diuntungkan? Saya. Yang bekerja keras siapa? Mereka. <gir> Berarti saya memanfaatkan mereka? Yang... Enggak. Iya. Saya memanfaatkan apa? dan perusahaan untuk bisnis saya sendiri. Ngapain saya pinter? Pemain <ganti> yang pinter sudah ada kok. Contohnya bagi kita bapak misalnya yang kepengen jualan online, terus terang saya kok katakan ini, lebih baik memanfaatkan pemuda yang sekarang sedang getol-getolnya dan canggih-canggihnya online atau anda belajar online. Kalau Anda mau belajar online itu namanya memperuh, memperkeruh suasana. Memperkeruh suasana. Seperti Anda ternak lele, tapi Anda kepingin ternak gabus. Lele nah. Lelenya kecil-kecil, gabusnya agak gede. Lelenya habis dimakan gabus. <laughs> lele binatang nokturnal. Lele binatang omnivora. Tapi gabus ini karnivora pemakan. Nah, berapapun nilai Anda habis oleh gabus. Ya, jadi upline dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Caranya ya saya harus menjadi donen yang layak dibina, bukan dibinasakan. Ketika saya dibinasakan, apakah demand begitu sudah ada? Oh sudah ada. Tapi apakah pendidikannya ada? Tidak ada. Demo Networknya ada, kegiatannya tidak ada. Akhirnya saya bikin ulah, gara-gara di sebenarnya DMT itu saya bikin ulah. Saya bekerja sama dengan tiga orang sahabat saya ini di sana, namanya Joko S. Tungtung, -tung, Pak Warno, dan saya. Akhirnya dari ketemuan itu akhirnya jadilah kegiatan Demo Network yang sekarang ini. Gara-gara apa? Saya menembus batas. Saya tidak mau seperti distributor di umum. Yang setiap kali ketemu aplen malah laporan kesulitan. Ketemu aplen malah ngomongkan uh, kendala. Padahal aplen butuh kendala enggak? Aplen itu punya kendala sendiri. ya. T kalau saya punya kendala kok sampai aplen tahu? Berarti saya tidak layak jadi aplen. Aplenmu cengeng Apapun laporan sedikit-sedikit Lebih Mutungan Gara-gara aplen gak bantu Diam Ngambek Kemudian tidak tutup poin Ya kalau Anda nggak tutup poin itu wajar Tapi kalau saya sampai nggak tutup poin itu kurang ajar <laughs> Nih Pak Hendrik ya Coba Pak Hendrik Berani nggak tutup poin ya, saya maki-maki Pak Hendrik ini Pak Kaisar nih. Pak Kaisar berani nggak Anda tidak tutup poin hari ini? Nggak berani. Saya paksa tutup poin. Bahkan kalau perlu kalau nggak tutup poin saya tutup poin kan kok. Kenapa? Karena eman-eman bonus sudah gede masa nggak tutup poin? Pak Kaisar bonusnya dari di atas 20 juta. Masa sampai nggak tutup poin? Kalau kelupaan saya cek ya saya tutupkan poin. Kenapa bonusnya sudah gede? Tapi kalau bonusnya masih 17 ribu, saya suruh nutupan poin ya males. Saya pernah ya, teman-teman semua ya, saya tuh pernah sengaja tidak tutup poin. Pernah sengaja sekali. Apa yang terjadi? Ditelepon oleh NASA. Ditelepon oleh bagian keuangan. Ditelepon oleh bagian bonus, yaitu Mbak Neneng. Halo Mas Indu? Iya. Mas Indu kok nggak tutup poin? Wah, beneran Mbak? Masa saya nggak tutup poin? Bener. Gini aja Mas Indu ya. E, saya tutup poin kan ya? Maneman -man loh. 30 juta masa nggak diambil? <laughs> Karena kalau saya nggak tutup poin, bonus saya lari ke Pak Ardi. Pertanyaannya, Pak Ardi mau nggak terima rabat pas up dari saya? Nggak mau. Belum menyatakan rabat pasap adalah haram. Keren nggak Alpen itu? Keren. Pak Kaisar itu kalau nggak tutup poin bonusnya lari ke Mas Alan. Pertanyaannya Mas Alan doyan nggak bonusnya Pak? Pak Hairil, apa Pak? Pak Kaisar. Masalah enggak doyan pasti sama masalah laporkan ke saya halo pak mbak sidu ya anu maaf ini pak kaisar kayaknya lupa tutup poin oke okay, saya tutupkan itu karena kalau sampai pak kaisar nggak dapat bonus bonusnya pak kaisar itu jadi haknya plannya lari namanya rabat pas up hebatnya dinas adalah semua plan tidak mau terima rabat pas up Hak donen kembalikan Loh. Karena saya pernah nyoba, tidak hanya sekali, dua kali di kantor lama, ya, di kantor NASA baru, iya Saya ngetes itu. Itu Pak Hendrik kalau berani enggak tutup poin, tak tutupkan poin beneran itu. <laughs> Pak Hendrik, saya tutupkan poin. Begitu bonusnya cair, Anda saya denda. Loh, keren toh di denda oh, pak sindu denda opi tuh pak Edri tetap untung oh, bonusnya di atas 20 juta tapi kalau tidak satu tuh poin kan bonusnya hilang saya denda tuh ribu oke okay, pak sindu begitu saya terima uangnya saya kembaliin lagi <laughs> dalam bentuk buku kan gitu hebatnya dinasa begini tidak ada seorang apren itu doyan bonus downline itu kalau upline nya daftarnya bener karena begini bapak sekalian ketika kita mendaftarkan ya kita mendaftarkan diri ngisi formulir itu semua penghasilan kita untuk anak dan istri dan kita kepengen ya kita kepengen ini yang masuk ke rekening kita yang masuk ke mulut istri kita yang masuk ke mulut kita yang masuk ke perut anak kita itu harus halal harus halal. Gak bisa haram, gak bisa. Kalau haram saya udah jeblok perut saya. Kalau saya sampai nakal, gak nakali donen ngambil bonusnya, orderannya tidak saya kembaliin, itu saya udah gak berbentuk manusia. Saya sudah busuk sekali. Tapi saya insya Allah tidak akan melakukan itu Kenapa saya proses saya mendaftar itu benar Nama Sindu Nomor KTP nya sekian Kemudian Nama istri, nama pasangan Nama anak Simsin Sindura Danwera Tanggal lahir sekian Sebagai ahli waris Masa untuk istri tercinta yang saya pacari Yang saya temukan sulitnya setengah mati itu Saya kasih rezeki haram ramotok kan gitu. Nah, jadi ketika saya ngisi formulir pendaftaran bisnis NASA, saya menemukan ini impian saya. Saya ikut NASA untuk supaya saya menjadi suami full time. Istri saya ikut ngisi, ikut tanda tangan. Karena dia juga kepingin, Pak Sindu, aku harus menjadi istrimu full time. kita itu sudah menikah, nih ya kan? Menikah itu kan bahasa lainnya kan kepelaminan, ya kan? Nah setelah kepelaminan ngapain? Setelah kepelaminan, nikmati kelaminnya. Setelah kepelaminan, nikmati kelaminnya. Jangan Anda tinggal minggat, jangan mau Anda ditinggal minggat. Jangan suruh suami Anda cari uang. Suruh suami untuk mencari Anda. Jadilah istri yang selalu ketagihan dengan nafkah batinnya. Jangan Anda mau hanya terima nafkah lahir, tapi Anda menderita, ke bat, menderita batin. Saya ikut NASA ini untuk apa? Untuk saya menjadi suami yang full time, bapak yang full time. Awan bengi esok sore karo anak robojo. Isi saya tanda tangan karena dia akan menjadi istri yang full time. Bukan yang part time. Malam suami istri. Begitu pagi minggat sendiri-sendiri itu kan namanya part time. Half time. <laughs> Half day esok lu sore mureh kan gitu. Jadi saya maunya di gara-gara bisnis saya ini saya menjadi suami yang full time, menjadi ayah yang full time, menjadi menantu yang full time. Saya tidak perlu direpotkan dengan jam kerja, jam kerja yang menentukan saya sendiri. Saya mau presentasi terserah, mau presentasi nggak masalah, mau melebarkan kaki berapa kaki boleh, tiga kaki ya nggak apa-apa, Mau presentasi kemana-mana terserah saya kan gitu Gak ada laporan ke kantor, gak ada Laporan ke kantor hanya sebulan sekali, ya itu tuh poin Apa ada kewajiban di Nasako? Harus posting, harus menjual eh, lipstick, gak ada Harus menyakikan petani, gak nggak ada Merintisnya harus oh, turun ke bawah, gak ada Harus turun ke lapangan, gak ada itu di marketing plan enggak ada. Tidak ada. Di jenjang karir NASA itu enggak ada aturan Anda harus turun ke bawah, harus menjual susah, enggak ada. Tapi kalau personal branding kita benar, niatan kita benar, pelatihan Begitu datang pelatihan langsung di situ berlatih dan dari pelatihan itu meng me menghasilkan result ya namanya otak kanan itu ini teknik belajarnya begini Belajar versi otak kanan adalah belajar mendapatkan hasil ya hasilnya apa memiliki kebiasaan baru Hasil dari otak kanan ketika belajar menghasilkan kebiasaan baru tidak seperti otak kiri ngerti atau tahu tapi otak kanan memiliki kebiasaan baru atau new habit. Setelah new habit, kemudian muncul new result atau hasil baru. Bukan hanya tahu, karena setelah tahu lupa. Kemudian yang ketiga, setelah hasilnya apa? Anda merasa haus. Anda merasa butuh, Anda merasa butuh berkembang, Anda butuh jam terbang, Anda butuh terkenal, Anda butuh dihargai, Anda butuh macam-macam, Anda butuh piknik. Nah, itu hasil belajar otak kanan. Tapi kalau otak kiri belajar itu ya belajar ya nyimak, ya diem. Bahkan disambi, nanti kan bisa diputar ulang. <laughs> ya video bisa diputar ulang, tapi waktu Anda nggak bisa diputar ulang. Betul-betul? Enggak bisa toh, Anda umur 24 tahun jadi 2 bulan 2 bulan 4 hari kan enggak bisa. Anda tua Anda itu mengalir terus. Saya itu tidak bisa direm, enggak bisa saya saya putar ulang menjadi 20 tahun enggak bisa. Video bisa diputar ulang, tetapi momentum enggak bisa diputar ulang. Dan di, di pelatihan semacam ini, ini namanya pelatihan pelatih itu menyampaikan dengan untuk apa? Untuk pesertanya melakukan dilatih itu dilak itu melakukan. Beda kalau sekolah anak itu nggak pelatih nggak apa-apa. Yang penting tahu kan gitu. Tahu-tahu tua, nah, repotnya di situ. Kalau belajar untuk tahu tahu-tahu lupa, tahu-tahu tua, tahu-tahu tagihannya banyak. Tahu-tahu tidak kemana-mana, nyatanya obyek wisata seluruh Indonesia nggak pernah ada yang Anda datangi, kecuali yang radiusnya 20 km. Padahal Indonesia ada Bali, Indonesia ada Danau Toba, Indonesia ada Labuan Bajo. Wong Anda piknik kemana-mana saja nggak pernah kok ngomong, NKRI harga mati, mati ODW Dewi. harga mati, disuruh kebantu ngomongnya jauh onkru <tuh> harga mati jihad fisabilillah merubah nasib dari kondisi sekarang menjadi kaya aja nggak berani kok gimana mau jihad <tuh> perjuangan butuh dana perjuangan butuh strategi perjuangan butuh dukungan ekonomi tanpa itu ya nggak jadi Nah, menembus batas versi saya yang pertama, oh, dari tadi ya, ini ada tambahan lagi. Saya adalah orang yang merasa sudah diberi semua kemudahan. Makanya saya tidak minta kemudahan. Oh, sudah diberi. Sudah ada. Apa bentuk kemudahannya? Saya mudah bernapas. Saya mudah melihat. Saya mudah makan, saya mudah macem macam Artinya untuk hidup saya sudah, sudah komplit, saya nggak minta lagi, Wong oh, sudah. Terus, syukur, nah syukur menembus batas beda dengan syukur orang otak kiri. Syukur otak kiri adalah sedikit nggak apa-apa yang penting halal, disyukuri. Itu otak kiri, tapi kalau otak kanan nggak begitu syukur aku bersyukur sekali ketemu NASA ada marketing plan nah, saya bisa lompat peringkat ini syaratnya mudah itu syukur syukur otak kanan itu menghasilkan marketing plan menghasilkan penghasilan lebih besar menghasilkan prestasi bukan syukur kok nggak ngapa-ngapain itu namanya nggak syukur itu hanya apalan <guluh> hanya copy paste teman-teman ada di Facebook Ya, jadi otak karena ini ketika bersyukur dia akan akan men, akan menghasilkan karya baru, akan menghasilkan ide baru, akan menghasilkan teknik baru, akan menghasilkan semangat baru, akan menghasilkan peringkat baru, akan menghasilkan rabat baru yang tadinya rabatnya pengembangan besok tambah rabat karir. Yang disyukuri yang mana? Rabat karir. Kemudian dilihat lagi, Wah, alhamdulillah. Saya nanti akan ajarkan rabat karir dengan penuh kesyukuran kepada donen sehingga mereka dapat terkarir. Aku dapat rabat kepemimpinan lah itu namanya bersyukur. Saya dapat rabat pengembangan, saya syukuri, saya ajarkan. Kalau syukur kok nggak ngajar itu namanya nggak syukur itu hanya lip service. Saya syukuri saya dapat rapat pengembangan. Saya ajarkan kepada Mas Munir dan Mas Abro dan Pak Purwo loh. begitu mereka mendapatkan rapat pengembangan. Pengembangan saya dapat rapat karir loh sebagai gantinya. Saya bersyukur ya Allah. Aku, hanya mengajarkan ini kok ada tambahan rapat karir. Karena saya bersyukur saya ajarkan Pak Purwo, Mas Munir, Mas Abror, Kamu dapat rapat pengembangan toh. Iya, aku malah dapat tambahan ini. Apa? Rabat karir. Sini tak ajari. Akhirnya saya kasih tahu dan mereka ngajari jaringannya. Eh, sini tak, tak kasih tahu caranya dapat rabat pengembangan di NASA. Akhirnya Mas Munir, Pak Abror, sama Pak Borwa mendapatkan apa? Dapat rabat karir. Lah saya dapat apa? Mereka dapat rabat karir, saya dapat kepemimpinan. Begitu dapat rabat kemudian saya bersyukur Ya Allah terima kasih ya Allah Aku kemarin hanya ngajari Gimana caranya dapat rabat karir Lah kok engkau tambahi rabat kepemimpinan Akhirnya saya ketagihan Ini ini saya rajarkan ini. Kepada Pak Munir, Pak Purwo sama Pak Abror Weh aku dapat rabat kepemimpinan Segede ini 19 juta Tertarik nggak mereka? Ya tertarik. Ini saya sedang bersyukur nih. Aku mau berbagi cara mendapatkan eh, 18 juta berbentuk rabat kepemimpinan. Nah saya kasih tahu mereka praktek. Uh bener Pak Sindu, aku dapat rabat kok anu kepemimpinan. Wah untung, syukur syukur ya. Bener beneran toh? Iya Pak, bener sekali. Nah ini teman-teman, aku juga bersyukur lagi. Kenapa? Anda dapat kepemimpinan toh? Ya, aku dapat rapat break away. Loh. Serem kok serem. Jadi kalau bersyukur itu karirnya ningkat. Bukan bersyukur kok bersyukur ya Allah aku masih bisa bernapas itu hanya membicarakan <laughs> membicarakan fungsi organ hanya hanya membicarakan fungsi indera penciuman Bukan bersyukur, nyatanya telinga apa hidung anda nggak nambah kok. Betul betul. Anda hanya dapat like kok. Yang like itu aplen anda kok, apren sama donen. Saudara Anda aja nggak nge like kok. <laughs> saya kalau punya donen seperti itu nggak saya like malah saya hapus pertemanan itu ini doanya teori terlalu apa ide doanya terlalu copy paste ini kalau donin saya membuat status seperti itu langsung saya apa direkon. nyepet nyepetin apa teori semua jadi begini jadilah orang kaya dulu kemudian anda doa maka doa anda akan ditiru tapi kalau anda masih miskin jangan tebar doa karena doa anda yang bagus sekali dianggap sampah masih dianggap teori. Ya. Nah, ketika saya bersyukur, ya Allah aku dapat rabat Brekowi, terima kasih ya Allah. Hari ini kau tambahi. Rabat pengembangan dapat, rabat karir dapat, kepemimpinan masih lebih besar dari kepada kemarin. Sekarang kau tambahi rabat Brekowi. Memang enggak besar, tapi cukup untuk ngangsur mobil. Oh ngangsur mobil plus motor cukup loh aku bersyukur ini undang lagi donan halo ke sini aku bisa ngangsur mobil plus motor langsung ini hanya satu rabat tambahan apa itu rabat break ayo sini 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 Pak Muner datang, Pak Abro datang, Pak Purwo datang. Ini loh, saya tunjukkan. Ini hasilnya. Gara-gara kemarin saya kasih tahu Anda dapat rabat breakaway kan eh, nah, dapat rabat kepemimpinan toh iya hanya nah, aku dapat tambahan segini jumlahnya nggak gede tapi cukup untuk ngangsur rumah dan motor mobil dan motor loh bahkan cukup untuk gaji apa untuk bayar sekolah anak tiga bulan makanya aku baru bersyukur nih ayo tak ajari akhirnya mereka nanya gimana sih caranya oh caranya begini Bulan depannya mereka praktek, mereka dapat rapat berkewe gimana Pak Purwo? Wah, alhamdulillah Pak Asindo. saya benar-benar dapat ini. Mas Mena juga dapat. Iya, saya juga dapat. Pak Poro juga dapat. Iya, aku juga dapat. Wah, begini teman-teman. Anda dapat rapat berkewe, tapi aku dapat tambahan lagi kualifikasi. Loh, wah, apa lagi itu? Jadi kalau bersyukur itu masih ditambah, tapi kalau anda merasa bersyukur, kok tidak ditambah? Berarti anda nggak bersyukur. Nyatanya nggak tambah cerdas kok. Tidak tambah mudah, tidak tambah banyak, tidak tambah seneng. Buktinya setelah pagi Anda bersyukur, nanti siangnya Anda mengeluh kok. Coba betul, betul. Ayo, ngaku. <laughs> Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang saya lakukan. Siapa di sini yang kepengen apa-apa terkabul dengan cepat? Hampir semua mengatakan saya siapa di sini yang semua impiannya kepengen cepat cepat banget. Bahkan proses itu saya katakan tidak lama, yang namanya proses itu tidak lama. Ya, revolusi itu tidak lama, yang lama evolusi. Merubah nasib itu revolusi. Tapi kalau merubah nasib kok lama namanya evolusi dari kera menjadi manusia. Jadi dari pasir menjadi emas itu evolusi. Dari apa? bibit menjadi pohon jati, menjadi mebel itu evolusi. Tapi kalau kepengen cepat sekali ya revolusi. Nah, siapa di sini yang kepengen direvolusi dengan cepat? Ayo merubah nasib nggak perlu lama, 40 hari. Nggak <laughs> perlu bertautan, bodoh itu hanya 40 hari, nggak perlu lama. Punya mental demon itu nggak perlu lama, 40 hari. Mengerti macam-macam itu nggak perlu lama, 40 hari. Merubah mindset macam-macam itu hanya 40 hari. Caranya adalah saya kekoh saya keko atas nama saya sendiri. Nah, keko kalau pria itu dua ekor kambing. Kalau wanita satu ekor kambing. Kenapa nasib kita nggak berubah-ubah? Karena kita itu belum pernah bayar pajak. Kambing itu ada matanya, lah mata anda sudah dipajaki belum? Kambing itu punya hidung, anda sudah pajak belum? Kambing itu punya otak. Otak Anda dipajeki belum? Kambing itu punya kaki. Lah kaki tangan Anda dipajeki belum? Kambing itu punya nyawa. Lah nyawa Anda dipajeki atau belum? Nyatanya belum kok. Belum, bayar pajak aja belum pernah kok minta izin. <kambing> aneh enggak? Bayar pajak aja belum pernah. Lah kok minta lancar itu kan aneh banget itu itu namanya memperkosa gitu. <tik> saya melakukan akeko saya membayari diri saya sendiri saya datangi seorang Ustadz tat ada titipan nih ada titipan akeko bisa ya tat karena kenapa? Kalau saya akikoh di kampung saya banyak yang protes. Saya akikoh di kampung saya banyak yang protes. Wes kok akikoh? akikoh itu anak-anak. Betul pak betul. Ayo, akikoh itu untuk orang tua ke anak toh? Itu kan pandangan umum. Orang umum begitu. Nah kalau saya menganggap bahwa saya belum pernah akikoh. Nah saya tinggal akikoh ke. Dua, kalau pria kan dua ekor kambing, saya ke pondok pesantren tapi saya nitip satu tat ada titipan koh nih cowok apa cewek cowok tapi baru bisa kambing satu nyicil boleh tak boleh nah. karena kalau nggak boleh saya pindah pondok pesantren lain <laughs> jangan begitu sini aja Nitat, tapi orangnya minta dibacakan al-fatihah tujuh kali, ar rahman terserah ya. Tapi ar rahman harus ada, al mul kemudian uh, al-Waqi'ah sama surat uh, ini namanya apa? Kalau untuk orang meninggal itu, orangnya sudah meninggal uh, apa sih namanya? surat Bajan. Yasin nah, Tolong ya Tatya Bacakan, orangnya ini peseni Yasin, Al-Fatihah, Ar-Rahman, Al-Mulk, al, 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 al waqiah Tapi nitipnya satu, baru satu Karena punyanya baru satu Oh iya enggak apa-apa Tolong ditulis namanya Saya tulis Sindu Sugito Pawiatan Bin Yang penting binnya Sindu Sugito Pawiatan BIN Wongso di Mejo. Ini tat Untuk Akeko 5 juta tadi ya Kalau satu ekor kambing Itu kan uh, kurang lebih sekian ya Tapi untuk macam-macamnya sama bumbu-bumbu Kayaknya 5 juta 500 cukup tat, tat, ya oh cukup Ya Saya kata Diterima uh, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Tat. Yuh, lagi. Di pondok pesantren itu, ada 300 penghapal Quran. Lebih baik saya dibacakan Al-Fatihah orang satu kampung yang belum tentu hafal, atau yang ahlinya hafal. Milih mana? Kalau saya milih di situ. bacakan dua kalau katakan di situ ada 200 orang berarti ada berapa al-fatihah 200 awakiyahnya Al 200 Al-Rahman-nya 200 yasinnya 200 dan ahli semua kol-kolahnya benar tajwidnya benar loh ahli karena memang terbiasa memang setiap harinya membaca itu ahli benar-benar ahli Bukan yang kalau ngaji ke syarat-syarat. Hanya ala sholah aja, kaya ala solah. Mengbaca hmm. <laughs> huruf aja sudah beda. Nah saya serahkan ke situ. Berarti saya sudah membayar pajak meskipun masih separuh. Tapi saya sudah mendapatkan bacaan yang sangat luar biasa dengan jumlah yang besar. Nuansa setelah saya Praktekan saya menjadi distributor nasa yang spektakuler karena saya sudah bayar pajak akhirnya saya bisa sedekah separuh lagi ke tempat itu lagi assalamualaikum waalaikumsalam pak sindu iya ini orangnya ngenepi wah bagus sekali gara-gara doa yang dilafalkan oleh pak ustadz dengan anak didiknya ini beliau itu ekonominya bagus sekali Benar-benar nyatanya nggak sampai dua minggu loh bisa genepi ini ya tat bacaannya persis kemarin. Karena kalau langsung setor ya dapatnya segitu. Tapi kalau dua kali ya dapatnya dua kali itu. <gulis> memang licik sih Tapi sah, sah. Boleh, boleh. Kenapa Pak Sindu beda? Ya memang menembus batas kok. Kalau orang lain itu kan yang ngakik ng 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 orang tuanya sendiri ini tapi kan belum ada apa namanya belum tentu benar ini ya belum tentu benar ya nggak apa-apa yang penting hasil ini tuh belum tentu soheh yang penting kan hasil engkau masalah soheh besok yang penting aku dapat hasil dulu dan ini di jalan Allah dan ini tidak dosa ini tidak menyebar kebencian kan gitu karena prinsip saya itu hanya begini bisnis itu benar kalau tidak melanggar hukum dan dosa. Nah, kalau apa namanya? Kalau akikoh kan enggak dosa, enggak melanggar hukum toh. Masa akikoh ditangkap polisi? Enggak. Nah, saya seperti itu. Teman-teman belum begitu. <laughs> saya sudah ke situ. Kenapa? Karena kambing itu ada ginjalnya. Kenapa saya lakukan ini? Karena begini, saya tidak tahu apakah badan saya ini normal karena kakak pertama saya kanker paru kakak kedua saya kanker darah adik saya gagal ginjal ibu saya kanker paru dan jantung bapak saya lever loh berarti saya ini kan penuh dengan penyakit kan punya punya DNA orang berpenyakit karena seluruh keluarga saya itu meninggalnya karena penyakit mematikan. Lah kalau saya tidak bayari zakat untuk organ-organ saya gimana ini? Masa saya hanya, ya Allah berikanlah aku kesehatan mendadak sembuh. Wong doa saya aja <laughs> saya melawalkan doa saja fales. Wong bas malah aja saya itu fales kok. Ini karena saya nggak bisa karena saya tuh sejak kecil itu yang memang nggak bisa memang ya nggak ada niat. Saya hanya kreativitas saja, wong ini otak kanan. Tapi begitu dapat hasilnya saya sebarluaskan. Saya menembus batas ini. Saya nggak mau uh, terkooptasi dengan pendapat orang lain. Saya lakukan ini begitu beras saya ajarkan. Supaya apa? Saya ketagihan. Saya bisa membuat prestasi baru lagi. Ya, begitu pada dipraktekkan, akhirnya mereka bisa seperti saya dan saya ada tambahan lagi. Saya dapat royalti tahunan loh. Keren toh. Saya kekoh itu hanya 10 juta, tapi royalti tahunan saya itu 100 juta. Kalau nggak percaya besok eh, Besok Januari tanggal 20, royalti tahunan saya lebih dari 100 juta. Kenapa? Karena kekohnya lima, 10 juta. Nah, daripada saya mikir sendiri, né, kan, doa ala kadar saya sendiri belum tentu terkabul, banyak tidak terkabulnya lah. Mending pakai ahlinya dan melibatkan banyak orang. Toh untuk kebaikan harus melibatkan banyak orang. Tapi tujuannya untuk apa finalnya untuk bisnis NASA? Karena ketika saya dibacakan di sana, saya juga wirid. Crown diamond, crown diamond, crown diamond, 5 juta poin, 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 5 juta poin. Dan kemudian ketemu saya harus, ketemu cara baru saya harus membuat apa, saya harus membuat video, saya harus membuat grup Facebook. Tadinya saya enggak mau, saya maunya grup WA. Saya pikir grup Facebook itu lebih, apa, enggak bermanfaat. Saya pikir kalau grup WA itu lebih bermanfaat, ternyata enggak. Grup WA itu kalau... Materi disampaikan, audiennya masuk, berarti audiennya dapat. Tapi audien yang baru nggak dapat apa-apa, karena semua materi tersimpan di masing-masing HP. Oh ya benar juga nih, ada muncul kecerdasan baru saya. Begitu saya pakai Facebook, orang baru bisa membongkar yang saya upload kemarin, bahkan satu bulan yang lalu bisa cari, cari, temukan, klik, tonton, dan praktek. Nah ini menembus batas yang yang mohon maaf ini belum pernah saya share kemanapun ya. Yang Akekoh itu belum saya pernah share kemanapun. Baru ke Anda. Dan ada dua yang yang niru. Yang niru ini ada dua. Pak Abror sama Pak Heru Pardono. Itu praktek. Kenapa saya tahu yang nganterin ke sana saya. Baik teman-teman semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ya, ini benar-benar bisa menggerakkan anda untuk bisa menjadi insan penembus batas. Karena saya tidak akan membedah se seperti ini setiap malam, nggak mungkin di tempat lain saya nggak mungkin. Di kelas yang lain pun tidak mungkin. Saya hanya membedah di sini. Dan tidak sembarangan orang boleh masuk grup saya. Tidak sembarangan. Orang mau masuk grup Facebook saya, itu saya klik profilnya dulu. Saya pelajari dulu. Profilnya kayak apa. Minimal saya butuh waktu 2 menit. Sebelum memutuskan, saya terima. Jangan sampai masuk ke sini hanya copy paste copy paste kemudian ngilang. Tidaknya kopi copy paste hanya mencuri kemudian ngilang dan bergerak di MLM lain atau di produk yang lain. Saya tidak mau. Dan hanya saya berikan kepada Anda. Dan grup ini pun saya buat rahasia. Ya. Nah, saya harap teman-teman bisa tergerak untuk praktek, tidak tahu saya prakteknya mau besok pagi, minggu depan atau bulan depan atau tahun depan itu terserah Anda, tapi saya sudah praktekkan, dan memang hasilnya di luar di luar akal saya. Hasilnya benar di luar akal saya, saya tidak mengerti kenapa saya memiliki kecerdasan yang yang aneh ya. Cara berpikir yang aneh, cara bertindak yang aneh, cara membaca buku yang aneh cara mendidik anak yang aneh, cara bayar utang dengan aneh, bahkan cara membeli mobil pun aneh. Saya tuh membeli mobil apakah saya bisa nyetir? Enggak bisa. Saya beli mobil itu enggak bisa nyetir. Karena tujuan saya beli mobil bukan bisa nyetir. Kan lebih baik belajar membeli mobil daripada bisa nyetir, karena kalau belajar nyetir dulu nanti jadinya sopir. Betul apa betul? Kan banyak orang toh sopir yang gak punya mobil. Karena ilmunya ilmu nyetir bukan ilmu beli mobil. Nah saya kepengen beli mobil, maka saya nggak butuh ilmu nyetir. Begitu bisa beli mobil, itu nyetir gampang kok. Dan ketika saya mau beli mobil dan mobil saya itu tabrakan, saya nggak stres kok. Ditabrak orang penyok itu saya nggak stres. Kenapa? Nggak ada yang memarahi saya. Saya nggak punya juragan, betul kan? Saya tidak ngangsur, betul kan? Saya bayar mobil tidak pakai gaji, tapi pakai royalti loh, gampang toh. Makanya saya nggak bisa marah. <laughs> Dan saya punya teknik ngobrol dengan mertua dengan aneh. Kenapa? Karena ketika saya apa akekoh itu kan kambingnya kan ada lidahnya toh. Ya, saya kan punya lidah. Lah lidah saja saya itu sudah saya, saya pak Makanya apa yang kita lakukan Jadi duit Rezeki kayak dilempar Jadi kalau ada teman yang mengatakan Semoga dapat rezeki seperti air hujan Ya yo, caranya ya yo gampang Ya yo, okay, enggak akekoh okay, kemudian cari rezekinya dengan Bisnis network Karena network itu jaring Kalau alat satu ini namanya pancing, tapi kalau buahnya ikan masuk jaring. Oke, teman-teman semuanya. Saya cukupkan sekian. Akan kita sambung lagi besok malam. Dan ada tambahan pemateri ya. Ada tambahan pemateri. Uh, hari malam minggu ya malam minggu kita mendapatkan materi eh, pemateri yang luar biasa yaitu Ibu Iis Sri Mulyani. Tepuk tangan dulu dong. Saya tidak tahu beliau akan membawakan materi apa, tetapi beliau tadi bisik-bisik, aku sudah ketagihan ngomong lagi gitu. Karena selama ini sudah sudah jarang sekali untuk tampil ya untuk bicara. Tapi hari ini beliau Jessica bilang kalau mau mengisi. Entar dulu, saya tutup dengan sebuah lagu Dan besok tolong di simak baik-baik ada materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang teknik belajar yang benar. Ya, teknik belajar dengan benar. Bukan hanya buang-buang waktu. Sehingga belajar binasa cukup dalam waktu 40 hari. Ya, belajar binasa cukup 40 hari selebihnya ketemu aplen di seminar pamer ada seminar ketemu aplen pamer bukan hanya datang ke seminar malah anda sibuk ngantuk bahkan sakit-sakitan <laughs> bahkan anda harus kebingungan dengan pasangan anda yang sibuk telepon besok materinya agak spesial dan agak aneh terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, NASA luar biasa, Anda semuanya pasti.